Okay, selamat sejahtera. Assalamualaikum kepada calon SPM 2020. Okay, kamu cakap last COVID kan? So, last COVID sebelum perpisahan yang sebenar. Okay, tarik nafas, bertenang, lapangkan dada. Okay, jangan cemas. Okay, selama ni kamu telah berusaha. So, masih ada lagi masa untuk terus berusaha. Kemudian banyak-banyak berdoa dan kita tawakal. Okay, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon-calon SPM 2020, cikgu ucapkan selamat maju jaya dan jawablah soalan peserta dengan keadaan yang senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak Semekar yang akan menduduki peperiksaan SPM bermula pada minggu hadapan, cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya dan dipermudahkan segala urusan. Semoga kejayaan akan menjadi milik kalian. Menduduki SPM untuk calon SPM 2020, semoga kejayaan menjadi milik anda. All the best. Pada anak-anak SPM kohort 2020, cikgu ucapkan selamat maju jaya, jawab baik-baik, doa jangan putus, pada belajar Islam jangan lupa istighfar dan selawat, dan apabila selepas peperiksaan jangan lupa terus berdoa sehinggalah result kamu akan keluar pun terus doa, ya. Doa tu penting. Usaha-usaha juga, doa-doa juga. Okey, semoga berjaya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak SMK Rawang yang akan mengambil SPM untuk bagi kohort tahun 2020. Walaupun ustazah tidaklah mengajar kamu secara terus, tapi ustazah pernahlah mengajar kamu pada tahun dahulu dan ustazah masih ingat lagi kamu, dan ustazah berharap supaya kamu sentiasa yakin dengan jawapan yang kamu tulis, jangan putus asa dan sentiasa bersemangat walaupun sehingga ke hari akhir SPM. Ya, semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat anak-anak Semekar yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini. Diharap semua telah bersedia dan ingat apa tips-tips yang telah diberikan oleh guru-guru anda. Bayangkan wajah guru anda semasa anda menjawab soalan sekiranya ada kebuntuan. Okey, anda hebat, anda boleh berjaya. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM mulai minggu hadapan. Selamat menghadapi peperiksaan. Semoga anak-anak semua dapat menjawab dengan baik, seterusnya mendapat kejayaan cemerlang. Amalkan tip-tip yang telah disampaikan oleh saudara Danish pada pagi tadi semasa bacaan Yasin. InsyaAllah anak-anak semua akan berjaya dengan cemerlang. Selamat sejahtera. Okay, saya ingin mengucapkan kepada semua calon SPM supaya dapat menjawab dengan yang terbaik demi masa depan kita dan semoga berjaya lah semuanya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak Semekar calon SPM 2020. Saya doakan semoga Allah memudahkan segala urusan, dilapangkan fikiran, ditenangkan hati dan dapat menjawab dengan cemerlang. Jaga kesihatan dan jaga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anak-anak calon SPM SMK Rawang bagi tahun 2020. Selamat menduduki peperiksaan SPM. Semoga dapat menjawab dengan tenang dan juga memperoleh kejayaan yang cemerlang. All the best. Hai anak-anak SPM 2020. Saya merupakan cikgu Soliha binti Muhammad Saleh, merupakan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di SMK Rawang. Dengan ini, saya ingin mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan SPM. S saya P, pasti M menang. Saya pasti menang. Salam sejahtera. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya. Diharap anak-anak saya mendapat kecemerlangan dan membentuk kehidupan yang bahagia selepas SPM. Sekian.
Hai pelajar-pelajar SPM tahun 2020. Okey, cikgu tahu anda dah bersedia untuk exam anda. So, cikgu tahu tahun 2020 adalah tahun yang amat mencabar bagi anda dan anda telah berjaya menghabiskan tahun tersebut dan SPM tinggal beberapa hari saja lagi. Dan cikgu harap anda dah bersedia sepenuhnya buat masa ini dan jaga kesihatan diri anda. Dan cikgu nak wish good luck dan do the best for your exam, terutamanya pelajar-pelajar 5SM yang cikgu sayangi dan juga pelajar-pelajar yang lain. Cikgu harap anda buat yang terbaik untuk SPM anda. Okay, bye. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Cikgu nak ucapkan selamat maju jaya, good luck and all the best untuk semua pelajar tingkatan 5 2020. Untuk dan semoga cikgu doakan semoga kamu berjaya dan dapat menjawab periksaan dengan cemerlang. Okay, all the best semua dan buat yang terbaik untuk semua subjek, especially at math. Okay, good luck, good luck, good luck. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, saya Cikgu Naziawati binti Muhammad. Saya ucapkan good luck kepada pelajar SPM 2020. Okay, buat yang terbaik. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak ucapkan kepada semua calon peperiksaan SPM, selamat maju jaya, buat yang terbaik. Jangan fikir tentang apa-apa saja, buat saja yang terbaik, okey. Okey, jadi jaga kesihatan, jaga keselamatan. InsyaAllah awak akan berjaya. Okey, jumpa lagi. Hello everyone. How are you all? I hope you have prepared for your exam. All the best. Do you do very well? Don't get stressed. Study hard and read the questions well and answer well. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM. Hadapi peperiksaan ini dengan bersemangat dan bersungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everybody, especially to all Semekarian SPM candidates. I'm wishing you guys a very good luck in your exam and keep on fighting and keep on praying and trust the powerful of doa. Fighting! Okay, kepada pelajar yang mengambil SPM pada tahun 2020, walaupun kita berada di 2021, saya harap awak buatlah dengan baik dan juga jangan putus asa. Buat yang terbaik. Selamat berjaya kepada pelajar SPM. Semoga berjaya di dunia dan akhirat dan SPM dapat skor A semua. Assalamualaikum. Cikgu nak ucapkan semoga kamu dapat menjawab soalan nanti dengan elok. Cikgu doakan semoga kamu berjaya dan mendapat result yang baik. Good luck semua. Bye. Sejahtera pada semua murid SPM 2020. Cikgu mengharapkan semua dapat menjawab dengan baik, tenang masa menjawab. Lepas tu jaga kesihatan. Sekiranya ada apa-apa masalah dari segi kesihatan, silalah bertindak cepat sikit supaya peperiksaan ini semua pelajar dapat ambil secara lancar. Akhir sekali, cikgu doakan semoga semua berjaya dan dapat keputusan cemerlang untuk pelajar SPM 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Khas untuk anak-anak tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM, cikgu sentiasa mendoakan agar anak-anak semua dapat menjawab soalan peperiksaan dengan sebaik mungkin dan akan menghasilkan keputusan yang cemerlang. Dan bagi pelajar Islam, jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah, mohon restu pada ibu bapa dan banyakkan berselawat dan beristighfar. Dan sentiasa berdoa agar dipermudahkan segala urusan, dilapangkan dada, ditenangkan fikiran agar anak-anak dapat menjawab soalan peperiksaan dengan sebaik mungkin untuk semua subjek. Dan untuk langkah dan jangan lupa juga pastikan anak-anak membeli nombor ID untuk ID UPU bagi permohonan untuk sama pelajar selepas ni di BSN yang akan dijual pada bila masa saja. Dan pastikan bila dapat nombor ID, buatlah permohonan sebab semuanya layak untuk memohon. Dan lagi sekali, okay, buat yang terbaik, banggakan ibu bapa dan kami guru. Dan cikgu yakin anak-anak semua mampu buat yang terbaik.